Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kemper Teknika. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu kursi taman. Di mana kursi taman ini bermotifkan barongsai. Langsung saja kita review ini. Kursi ini kita ada dua sampel di sini. Untuk bahan yang kita pakai di sini ya, ini kita menggunakan aluminium. Contoh buktinya, ini kita ada magnet di sini. Nah, kita tempelkan, dia nggak nempel. Kenapa kita pilih bahan dari aluminium casting? Karena untuk motif seperti ini itu lebih detailing, dan untuk apa namanya, secara ornamen dia lebih keluar dalam bentuk kalau dari bahan aluminium cor. Beda dengan baja tuang, tapi bisa juga kita dari baja tuang. Kayak gitu. Nih, coba tribut ini. Kalau ini kita pikirkan ini magnet, nah ini nempel. Nah, ini kalau kita ini aluminium, ini nggak nempel sama sekali. Oke. Ini untuk finishingnya sendiri, ini adalah minimalis, hanya warna hitam dibalut dengan divariasi dengan warna emas. Ini adalah minimalis, cocok untuk mungkin dalam artian pedestrian kayak gitu, seperti itu ya. Nah, untuk bautnya kita menggunakan baut payung, ini detailing. Untuk permintaan juga bisa kita melayani. Untuk baut ini kita menggunakan baut aluminium juga seperti ini. Biar nanti kenapa kita pakai baut yang seperti ini, biar nanti kita nggak celana atau itu nggak kecangkol, seperti itu. Nah. Untuk kayunya sendiri, kita menggunakan ukuran kayu 4x6. Ini kita finishing fitur dengan kita bahan menggunakan bahan jati, kayu jati. Bisa juga dengan menggunakan bahan yang lain, tergantung dari permintaan dari pelanggan sendiri. Bisa juga dari pakai holo, kayak gitu. Nah, yang satunya lagi, ini bisa kita lihat detailing. Nah, ini kita finishingnya ada perbedaan di sini. Finishingnya lebih elegan, kita ada panca warna lah. Ada tembaga warna hijau, emas, merah, dan hitam. Jadi lebih bervariasi. Ini cocok banget untuk santai kursi taman di rumah ya, karena lebih elegan lah. Cocok untuk ibu-ibu atau keluarga apa istirahat di situ. Oke, yang kita contohkan itu bisa untuk pemasangan ini harus pakai dinabel. Ini ada lubang dinabelnya biar nanti lebih kokoh. Oke, demikian tadi perkenalan salah satu produk kami, yaitu kursi taman, di mana kursi taman bermotif barong dengan panjang sekitar 180 cm, tinggi sekitar 60 cm. Ya, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih berinovasi lagi, lebih berkembang lagi, dan bisa mendukung dari permintaan dari pihak dinas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.